Ibu Bapak sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih, Pemuda Batak Bersatu, Kota Madia Pekanbaru, selamat siang. Shalom. Horas. Hanjua-jua. Jua-jua. Ibu Bapak Saudara, ada sukacita tersendiri ketika kami hadir bersama Ibu Bapak di sini. Merdelepor kedua usia terutung, Dumber maudah musya satu gunung tua. Karena semalam saya harus pimpin Natal Badan Pusat Statistik Seprovinsi Sumatera Utara, maka saya harus jalan malam. Jadi melutumpe agak jempe jami tahun, berarti nama kena lepu ibu bili. Yang kedua, ini adalah Natal PBB yang kedua yang saya layani. Karena liputan khotbah ini juga saya sengaja rekam. Tuhan Musuri Amanami Nanami, anggota dan pengurus PBB Kota Madia Pekanbaru, sahabat ini PBB Nadong di Balai Jaya Palam Riau, nari Jumati di Dok Nasida Pasahat Tamu Tabeko di Nanasida. Yang ketiga, saya sungguh berbangga untuk seluruh aktivitas Pemuda Batak Bersatu. Saya kalau mengikuti komentar di Facebook, pantang seorang PBB mengatakan tolong dipantau. Pendeta Toho sedang pulang. Kita rutung ninda. Sudah itu matuk, siap dipantau. Siap. Ya mardalam Bapak Ditaresokna. Mohon dilihat amang Pendeta Resok lagi di jalan. Saya sendiri rondongan ini. Ya. Dan Ibu Bapak, kalau dibilang masa remaja sedang cinta-cintanya, sedang sayang-sayangnya, maka PBB ini sedang harum-harumnya. Dan Ibu Bapak, tentu event Natal ini menjadi event yang akan tertanam dengan dalam di batin kita ketika suara Natal hari ini mengatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan subtema, saya mohon Ibu Bapak, kita boleh baca dengan bersama dari subtema Natal kita. Tiga ya, dengan perayaan Natal. Pangiroan tu BBB mulu merancara sudi membuat kasamata anak. Positif may berisi idea nak idiot tiu. Oke. Kuboto do atau ngasah dan wain amang inang. Jadi hari bagi kamu tahi amang inang ilihat Yesus mangan 5,000 halak. Tonga dua doi. Tonga saya deh, jadi tonga dua deh. Surat Bezon nong ibu kuna, tonga dua doh hampir nama ngasih 5,000 lagi. Alah noy tonga saya. Baik, amanginan kebanggaan kita sebagai orang Batak sebenarnya sudah dari dulu. Saya selalu suka kalau orang Batak mengatakan tu dia amat tak, bukan seolah-olah saya ikut maramat tahun. Tetapi itulah hebatnya orang Batak. Tu dia inata. Bukan seolah-olah bahwa saya ikut marina tahun dia. Tetapi ada sense of belonging orang Batak yang luar biasa ketika orang Batak selalu bilang amata, gerejata, punguata, sawita. Alai lau rohaku somonon. Semoga itu bukan hanya hal yang baik-baik saja. Karena kalau bicara sehati sepikir, bicara kebersamaan, kekuranganmu pun akan saya tanggung. Alebia rohaku pada saat ini, amata, inata, polakta, sawita, puasa dengan dong harapatan, merteliteli ma, itempel koyo, bawa pisau, mahuwa hoeda, aci ulutta, puasa dengan dong. Puasa dengan aci.
sampai di tiup pamu amang siwe umu ngagura kudu tua namudari ingat alai haji butuh hatta teror butuh hama haji sebenarnya dalam saat disepikir ini ingatlah ibu bapak takkan ada persamaan takkan ada kebersamaan takkan ada saat disepikir kalau saudara hanya memilih-milih sesuatu yang dianggap baik sesuatu yang dianggap indah sesuatu yang dianggap cantik sesuatu yang dianggap ganteng kalau itu hanya pilihanmu ingat kau telah menjadi perusak dalam setiap kebersamaan apapun ngamadengai halusi contoh Sudiru naik mandok PBB luar biasa Roma Hitam luar biasa bah memang PBB ubah eksis di mana ada PBB di situ ada darah oleh Roma gitu Natal ai urang puang transport ni pad ditetan nomor jamite bohadi nakan ai mere pa ben oleh lawi manhe nangi hosale hina boi no somoni aida catering tulu piring naik nang lunas catering tulu piring naik piring ni ketua omong sema ya dungi ta dok mak bayi dua teh nah pertanyaan yang mahamu sekali lagi saya bilang kalau ingin memelihara kebersamaan jangan pilih-pilih yang manis-manis saja sesungguhnya kau perusak dalam kebersamaan itu apa bedanya dengan suami istri yang mangenan jujurlah siapa bilang gak ada kekurangan istrimu pembohong itu mulai dong amanta mardok angguina tanda karung nahurang isi gajeng dile namanya dan mungkin paling tidak hurang nadi dia nahurang kosok gak berumur pitu bulu condo hurang nih tetapi itu hebatnya rumah tangga kita itu hebatnya rumah tangga PBB saya bukan tak sadar apa yang saya alami saya bukan tidak tahu kekurangan istri saya tapi ingat aku juga pernah lebih mencintai kekurangannya daripada kelebihannya bisa di ngobe majo haurangan ni inat tanah mulai sian aroma tubuh menasu mandi magudak kusira diingok maju sanggupkah kita mengatakan bahwa kita semakin mencintai harusnya itu dan ingatlah tumagun doi parjolo amanginang-nang di PBB PBB punya kekurangan punya saya sebagai anggota siap ikut menanggung that's one the choice itu baru hebat baru terahut madenggan aka parsahoran aka hinauli nadenggan saudara-saudara kalau Yesus yang kita kenal sebagai penyelamat kita semua diperhitungkan sama ada pernah beberapa kali para murid itu mengatakan Yesus oh boi do habis saya dari siapungmu boi do habis di hampiranmu dia mencoba merusak tatanan kebersamaan para murid itu dengan mengatakan saya murid yang paling besar tetapi Yesus mengatakan isi kamu nanai ngumpelga ulahu kamu maha tadidama ibu bapak ini saya katakan bahwa dalam merawat kebersamaan itu ini memang salah satu pantangan yang harus kita hindari itu pantangan yang harus kita hindari ubalga ubalga dihamuaka serikandi suatu ngadong perlombaan di PBB perlombaan kecantikan hacur wano kamu toh emang mengesong dia pihamu bagaimana alana mulai baik ini gaur no somudiruna kamu pengurus PBB suatu ngime kamu perlombakan pria terganteng di PBB gaur doi kenapa sebentar lagi aku merasa lebih hebat sebentar lagi aku merasa lebih cantik dan lain sebagainya amangina mulu marbada halak batak tudus-tudus nahuma atau imak hera bagunung dohon
kamu manduk biang. Ayah hadu seni biang. Huding doho biang. Alai bere kamu joda di Facebook, di YouTube, nagodangan nuaing biang pagoda kokuting. Nagodangan nuaing kuting merawak biang. Lauro haku songonon. Nei dia doloh merbingku. Sotung nong dibigia la ordon sabita ja kabar heleno. Ubay na mardongan inuai. Ini dia, bereng jondong dia. Saya kaget. Memang saya pernah melihat bahwa anjing dan kucing itu asal jumpa pasti berantem. Ternyata saya coba baca buku. Binatang yang dua ini punya insting yang hebat untuk mempertahankan kehidupannya. Maka nanilati dobiang ubay nagabe mangarti anggo dongan natuhu tong dopan ako biang. Kuting pesongonido nailati doi dang manakko ikan gamirang manakko ikan anggo aslina hola tuhui panakko ikan be. Nah, saya mencoba berpikir begini. Dunia ini sekarang atau orang Batak ini lemar sadar suri halak Batak noain manandang. Aku rasa tidak. Lamar sadar dokumua marga. Aku rasa tidak. Lamar sadar dona sahuda. Aku rasa tidak. Lamar sadar doa nasahuria. Kadang iya, kadang tidak. Tetapi kehadiran PBB ini punya kerinduan yang terdalam karena PBB adalah organisasi lintas agama. PBB adalah lintas organisasi lintas budaya. PBB adalah organisasi yang sifatnya nasional. Maka jangan cilakakan PBB ini entah nanti pun di pesta politik Indonesia. Jangan curangi PBB dengan merusak kebersamaan yang sudah indah ini. Jadi golongan terawat di hitamang inang kebersamaan, yakinlah Tuhan pun akan bekerja di tengah-tengah visi misi dari organisasi ini. Lalu bagaimana kita merawat itu, amang inang? Bagaimana kita merawat kebersamaan itu dalam kehidupan kita? Yang pertama, biasakanlah menerima orang lain apa adanya. Biasakan menerima anggota PBB dengan apa adanya. Saudara-saudara, saya yakin, enggak menguli deh sudi ahok PBB, enggak menguli sudi. Enggak. Nah, masih unang masih udah dah. Ada ya dong pengalamanku songonon didiki pajupang doa tak karuas. Kenapa kau belum menikah itu? Yang kemarin mana? Iya, dia itu perokok, mau lagi minum tua, ke gereja sekali 5 tahun. Itulah pas jadian kami. Sada. Sinukul layano. Puasa dan sahur di bawah kopa rumah ini. Itulah. Tak ibu itu ane mengalopa, menggosok ke onom penggosokan. Yakin mahamu. Mulu dan mampu jorma menerima kehadiran seseorang apa adanya. Boy no gabi jomlo ho, gabi jomlo satu na sahur matua. Itu harus dan cocok. Ayah dong haurangan. Dan satu hal di pesan Natal ini yang harus kita ingat. Justru dalam kekurangan dunia yang berlumur dosa, justru dalam kejahatan tingkat tinggi dunia, Tuhanmu hadir menebus di masa Natal itu. Diundang ala dong dongat taro kahurangan na pisi malolok sama merek. Jangan. Saya sudah awali tadi. Amang inang, cintailah keluargamu yang pertama sekali kekurangannya. Cintailah suami istrimu. Cintailah pertama sekali kekurangannya. Iko mampu kita menerima apa adanya. Sebab apa saya katakan tadi, justru di kekurangan yang luar biasa luar tibion. Dan adon bisini laun nanggo saga. Roma Tuhan Yesus Kristus.
pinahan. Saudara-saudara, kalau dibilang bisa menerima apa adanya, itu juga satu arti. Ibu bapak jangan pernah sombong kepada siapapun. Ketika saudaramu atau ada anggota PBB yang saat ini miskin, jangan sombong. Kalau ada anggota PBB sekarang yang hidupnya morat marit, jangan kucilkan. Sebab apa? Kalau Tuhan bertindak, kalau Tuhan berbuat, yang dulu kau hina, saatnya juga engkau bisa menjadi terhina. Najoro nani cakap walani pogosna, molo magula ni bata, na boi nu solo to minta tolong tu si, tolong jo, tolong jo, itu luar biasa. Maka mulailah, terimalah kehidupan seseorang dengan apa adanya. Jangan sombong, tidak perlu. Saya ulangi, orang yang pernah kau hina, kalau sampai Tuhan berbuat, besok atau kapanpun kita punya giliran mungkin. Maka hati-hati, terima saja apa adanya seseorang itu. Najolo, nani palau-lau siajam, laho, laho. Suatu saat mungkin ibu bapa bisa mengamis kepada dia hanya untuk tumpangan satu malam. Karena Allah itu hadir. Nah, mari kita biasakan kehidupan ini bahwa kita mampu menerima keadaan siapapun dan jangan pernah mengejek kita. Pak, Bu, manusia tidak pernah meminta dirinya hadir di dunia ini. Dak kea humangiro songono lihat tu, lihat mu pelai dak kei pangiro songoni. Anggorong kesempatan mu mangiro yakido dak pakio mu lihat nasongoni. Itu jadi hati kita. Mulut adok enaroa main. Sebenarnya yang kau ejek siapa? Isi nona ni cakamu muluk enaroa main. Isi nona ni cakamu Tuhan nak. Ai birong mai. Imana roma pe ini? Sira kan metu tu ana, sori mo pe. Begitu to. Ai bel game, imana roma pe ini? Arong gone saudi. Ai pete mai. Emang dia kuat. Tidak. Maka jangan hina mereka. Sesungguhnya saya boleh katakan, yang Tuhan titipkan kepada PBB, jangan hinakan kapanpun. Sebab kalau kita menghina dia, yang kita hinakan adalah penciptanya, yang kita hinakan adalah Tuhannya. Siapapun itu, apakah ada di sini agama Kristen, apakah ada agama Muslim, jangan pernah itu terjadi. Nah, saudara-saudara, kalau kita bisa lolos dalam hal itu, terimalah orang lain dalam keadaan apapun. Amsal 17 ayat 5. Siapa mengolok-olok orang miskin, seharusnya sebenarnya dia sedang menghina penciptanya. Jadi macam buang kota di punguan. Dia masuk akal dulu jagitu imam urusol. Nanti pihubereng aku PBB manang naik dia. Tak pula siuru, sumpah. Ngabui nasi damar siuru setiri nabi. Boido. Boido. Alana, opat dalia utumi dan bulan nasalku. Melayani sebagai bintang tamu dan memimpin beberapa pesta gereja, saya cukup bangga. Saya langsung disambut oleh PBB. Saya langsung disambut PBB dari Harmangan. Nganeng doh di mana-mana rohna tulang kata itu. Eh, Jis, tak pula ada bos. Neng doh di mana mengkawalau ibu di mana merasa kita tak pula bos. Alah jamita dorik. Okey ya? Biasakan menerima anggota kita dengan apa adanya. Meluhupat orang usada-sada uludu liling jamitau alani humaha tokma. Yang kedua, selalulah rendah hati dan tanggalkan segala keegoisan. Egosentris atau yang berpusat kepada diri, ini juga penyakit yang luar biasa dalam kehidupan persekutuan. Namanya egosentris. Memang tuhudui, mulai dong pergerakan. Ayo ngapar misi yang untuk ketua, wajar dui. Nengkor harta riba, tua, ketampan. Ayo ngapar untuk ketua, wajar dui.
lu sampai lu contohna marwe ama ketua biacinya sana tu biacinya sana lu minum eh sedih bisu ainge botok ketua tahe neneng minum dua kita tang bola je hobi ketua orang bola dorong eh sedih bisu wah au ka ketua habu ka ketua bola dorong akan gotero parilau pasupang dia hado di Alfamart anu bari Alfamart tampulah dohonon ke ketua au kan ketua cabang ketua anak cabang do jadi pas orang merbobo kamu belanja mutin do mare tau kamu sanggup bisa kusin alai boi do ala di ikus di joma amaninan ikut damo imana isi makanya rumah tangga itu kadang runtuh makanya organisasi itu kadang runtuh makanya organisasi gereja juga kadang hancur sebab apa? Ada roh egois yang merusak kebersamaan, yang merusak tatanan organisasi dan lain sebagainya. Kurang rendah apa? Kurang rendah hati apa Tuhanmu? Kurang rendah hati apa Yesusmu? Dia bahkan tanggalkan keilahiannya. Dia harus turun ke bumi. Dia harus jadi manusia. Tuhan di mana dipinahan? Luar biasa. Jelah hobat Yesus dona songoni turun. Buama sia turun sia posisi na tumipo sgabe posisi na tumo. Di rumah kan ada ke adong hamulatio di gereja. Cinalo do hamulatio sederon ala pecat ina tairang mas. Kurang rendah hati apa Tuhan kita yang menjadi acuan kita mempertahankan kebersamaan ini. Lah di rumah pun amanginan saling rendah hati. Saling rendah hati jangan pernah menonjolkan diri sendiri. Dan kita ini Bapak Ibu, di mana keadaan kita tetap dalam keadaan kita seperti diri kita sendiri juga. Tetaplah rendah hati. Miskin tidak dosa. Pura-pura kaya itu berbahaya. Dan lebih dosa bubus. Sodung meilah kita kamu akan mengaku na bobos. Malu bobos piau bobos so. Dan dosa kui dan dosa tay. Alai na berbahaya ima. Na bobos jong. Alai pura-pura memora jong. Sudi merlepu-lepu. Sibong na merlepu. Salawah merlepu-lepu. Kabaya na merlepu-lepu. Dosa bina motor na merlepu-lepu. Dungi disukum ma. Baga ate kabaya nieda itu risang berdui bah serta rutung do nieda aru kari nieda rutungi ate matarnya kaya nenek hata rutungi tuntum tuntuman ino ay serta rutung do tuntuman onom tau ma pengerjaan nion nieda bah asa aru kari nah atau apa kita menyambuti kita tidak mau ditegur oleh firman. Kita tidak mau ditegur oleh apa kata Tuhan. Seperti dalam Filipi 2 ayat 3. Jangan mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya rendah hatilah. Hai muha roa perasaan mula pali puji jol meiba. Adung na tabba. Udah masuk noai. Inang na melakonkan ragam bahasa naking. Hubiring bagaimu. Dungi hubuji majuam satu ini. Nebega kekam arung tabah kentang arung tong dosong hai malu tadok misal mah luar biasa pistar dah nama luah ku luar biasa ho adong tabah malu na pada saat ini dao alai ima perasaan misal menengok bolokol maka pernah ini berkali-kali saya pernah katakan ketika kau dipuji jangan terbang-terbang supaya besok kau dihina, kau tak tumbang-tumbang. PBB juga harus begitu. Ketika orang lain katakan, PBB luar biasa, kau boleh bangga. Tapi jangan sampai melampaui hal yang benar. Akhirnya kau tinggi hati. Biasa-biasa saja. Ketika dipuji, jangan terbang. Supaya besok kau dihina, PBB tak tumbang-tumbang. Itu luar biasa. Nah Bapak Ibu, biasakanlah dalam kehidupan kita ini rendah hati saja. Tampil saja dengan apa adanya. Jadi Allah mangrudalah. Buasa bolo marbeda hiteje buak kamanginang ikonadong juara. Hindaro aku itu nang nomo to situ.
bayaku jo dua do pemain panonton dek dana istiobat alaikum paksao tanorong juara di sini sama lama rumbele hitam aku amang di sini ingat api suatu ini coba-coba hamur dan aduk sangat hata di mata tuhita nama dong asal toruro hata tidak bisa. Dan aku pikir begini, saya coba latih istri saya, setiap dia marah saya senyum. Muruh gimana? Karena begini, bahayanya begini, saya pernah marlapo lah. Ya marlapo nonongan-nongan. Saya telepon, mulak maho nak olok. Mulak maho olok. Asapi pasapuluhun olok, pasapuluh sedahun mabaru ulangkah. Dungi isu kumah. Sedia doh. Saya lapo, kakak bawa itu ho. Olo, saya nak kau suruh mula. Olo, isi nubi amang si amang amang si lele, isi nubi amang si tohang, isi nubi amang si naga. Lele mau, ay makata hatai, ah hope. Baru ina, si mangai lu selu si nubi ho ina. Ay isi nubi amang sahi, sokorakku. Ima anak rumah nukun dia lu sen. Roy mana, si mangai lu selu si nubi ho ina. Ujung kau berbalik. Asal itu nggak semuanya tersinggung gimana si bau nekilau itu ujungnya gak bisa sendiri HP itu bisa sendiri giliran aku mau sehat. Oke okay. Rendah hati amang inang dang moro ibawang dah molo rendah hati kita dang moro dang moro itu mati molo toru rohata dang gabi moro artata dang moro ibawata dang moro bisuka ulah homa parenta di mata itu yang kedua. Yang ketiga, budayakanlah berkorban dan murah hati. Budayakan berkorban. Memang seperti yang saya bilang, media elektronika telah menjadi saksi dan para wartawan tentang semua kinerja PBB ini. Kita sangat mensyukuri itu. Jika tadi saya bilang ada memang beberapa persoalan dalam komunitas Batak yang terancam dalam perpecahan, tapi dengan hadirnya PBB, negara ini, bahkan Tuhan punya kerinduan yang tajam bahwa PBB kembali menegakkan kebersamaan dan persatuan orang Batak di seantero Indonesia ini. Budayakan berkorban dan selalulah murah hati. Heado songonon. Iwan tamu majagal syakun kas ala ngatulubulan jabaron seikul kes dungi ilia matulungan na ida no jabar ni unang apala busuk adong doi basa na adong tasira doi ta adong ibagasan rohana paling tidak idok. Nah jelukon ini dah, nah jelukon. Nak sangat busuk itu. Jiau ngapat di tahu. Hei aduh walami unituan nami. Aika mula partanya ngakan. Olo deh buku selapet. Jai meni nangom malapet om. Nah hampir neng satu ngagun. No namang lapet. Ay kurang mau nina ngaku. Orwi menang. Terroy nate dari mana bolong. Calon lo, ketulusan nina tau berkorban naro aku. Bayar kau majo ikut tu bebe di parti mana aku nak apa lah lo. Tapi okey lah. Saya hanya mencoba mengingatkan, kalau namanya berkorban harus tulus. Neng Liano mula peti tulus unang dok dari mana bolong. Neng Liano mujapar neng kulkasi dok unang dok malia masih ada seruam unang dok pun unang sangat busuk kita dihomai. Sebenarnya saksi dalam setiap keadaan dan perbuatan kita yang baik. Saya selalu katakan, sada penani ulam dang mago dia dopan di mata asa ditikinai kami mual di masuk-masuk ho. Maka tuluslah berkorban di PBB ini. Unang pola tasol soli tutudu loja maka ketua nami makoko bang sool
alai dia ka pidato-pidato kebersamaan sotungarong di hamu aulo 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 asuga ni masuk ka PBB turu maho asa aulo tampola aman nungatur pugi di hamu makaluza holong tuluslah berkorban. Saya juga yakin bahwa setiap orang yang bergerak dalam setiap kebaikan, selain Tuhan catat semua kebaikan-kebaikanmu, saya pun yakin dipilit di mata do zolma mangula akan adikga dak suri zolma mangula adikga dak suri samuhala inatalo anno marong dosa halak mendok indonesia lain masa kurang indahan tulamoho bayar pesa minggu imasilah kona. Tetapi ketika ketulusan kita dalam perjuangan apapun, kita hanya katakan kepada Tuhan, aku bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab aku menjadi alatmu yang telah Kau pakai untuk menaungi, untuk mengarahkan dan menggerakkan PBB ini supaya luar biasa. Ketika Engkau berikan materi sedikit, katakanlah kepada Tuhanmu, terima kasih berkat-Mu yang luar biasa. Oleh karena ini, saya boleh membantu PBB dalam setiap perjalanan organisasi dan pelayanannya. Itu cukup. Di rumah juga jangan coba-coba merasa berjasa. Hancur kita, bos. Istri-istri paling seling bilang, baju kopi kupete loja, meruah loja, manuci, mahalok pak, marawat tentena, marawat laman, isong gaki. Asukan ini bani nataku somoni. Iba kaloja, manuci, sozo, panuci ini aru manuhori yang se. Aronom, aronom. Dek, mahalok pak muse, tataring huro balanga aru manuhori. Jangan pernah kau menggaungkan jasamu di rumah. Hola nalani manggosok, ialah samu tua matam, belgeri dosami. Gosokan ini dong kamil sabumi, awat tenu manori. Lalu apa yang saudara mau anggarkan? Jangan coba-coba berjasa, hancur kita bos. Jangan, rusak. Maka di keluarga, saya selalu bilang, siapakah yang lebih berjasa dalam keluarga? Tidak ada. Tidak ada. Maka dilarang anggota PBB untuk mengatakan kepada istrinya, ho nahutu ho doho. Asuga nyau isi, setelah itu leh. Sedia dikitor ho leh, sesudah 200 lebih gila. Sinamon Nero, na gimana? Oke lah. Baik ibu bapak, itu yang terakhir sekali yang harus saya titipkan. Budayakan berkorban dengan tulus. Jangan pernah merasa jual jasa apapun kebaikanmu. Saya selalu bilang itu kepada saudara-saudara saya, kepada teman-teman saya, kepada kolega-kolega saya. Pantang hukumnya untuk menggaungkan kebaikan apapun kepada orang lain, supaya engkau menuntut suatu saat. Tidak perlu. Karena apa? Kita yakin bahwa kita adalah pilihan Tuhan. Melakukan apapun, sedikit kebaikan apapun, kita adalah umat pilihan. Dan saya percaya ibu bapak, tema ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Sebab kita ingin melakukan ini dengan hati kita yang sepenuhnya. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Kita akan rawat dengan rendah hati, menerima apa adanya, dan berkorban dengan setulus hati. Salam PBB! Kita berdoa. Mau lihat dari Tuhan di hadapan Nabi Tuhan di tengah-tengah Nabi.
paso-paso mai asa tuung margogo hami mangula hossa di bagasan Kristus Yesus. Amen.